Mitsubishi. Mitsubishi diesel. Diesel. Tahun? Tahun 2010 ya. Tahun 2010 usianya sudah 2. Dia terkonek. Terkonek sama bus transmusi juga kan terkonek ya. Oh gitu ya. Jadi ini langsung dibuangnya ke sungai. Tapi guci yang terakhir terjatuh dan pecah di atas dek perahu layar, ternyata ada hadiah yang tersimpan di dalamnya. Selamat siang Sumek Lovers, kembali lagi di YouTube channel Sumek.co official. Sekarang tim Sumek.co sama saya Tusda Adham dan Tejo sedang berada di kapal Kembang Dadar. Kita bersama tim akan menuju ke Pulau Kemaro. Pulau Kemaro adalah tempat wisata yang favorit dikunjungi di Sumatera Selatan. Bagaimana keseruannya di pulau dan ada apa saja di Pulau Kemaro? Ikuti perjalanan kita hari ini. Iya, Sumek Lovers, kita sekarang sedang berada di KM Transmusi. Kita memilih di kapal kecil ini biar lebih cepat nyampainya. Untuk perjalanan kira-kira nanti memakan waktu hingga 20 menit. Sekarang pukul 1.45. Mungkin nanti jam 2 lewat sedikit kita sudah tiba di Pulau Kemaro. Nah, Sumek Lovers, sekarang saya sudah berada di ruang kabin KM Transmusi. Sekarang kami akan lepas landas menuju Pulau Kemaro. Kurang lebih perjalanannya kalau menurut, nah ini namanya nakoda, tapi kalau di sini bahasanya itu serang. Drivernya ini namanya serang sebutannya kalau di Palembang. Kita akan menempuh perjalanan sekitar 20 menit. 20 menit itu dengan kecepatan, kita tanya langsung dengan serangnya aja. Bang, ya. Maaf bang, dengan siapa bang namanya lo? Wawan. Dengan Bang Wawan, ya. Bang Wawan. Nah ini serangnya kapal KM Transmusi yang kita naikin sekarang. Kita nanti akan menempuh kecepatan berapa bang? 15 knot per jam, atau kalau dari darat itu hitungannya 40 km per jam. Oh gitu, 15 knot kalau dalam kecepatan kapal. Kalau dalam perjalanan darat itu kira-kira 40-50 km per jam. Nah, nanti kita akan jalan. Sekarang karena memang trafiknya sedang tinggi, banyak kapal-kapal lain di sini, kita belum bisa ngegas. Nanti akan ketika sudah di sedikit jalan tolnya itu nanti kita akan ngegas. Kita akan sedikit mengupas tentang KM Transmusi yang kita naikin sekarang. Bang, kalau boleh tahu ini KM ini bermesin apa bang? Mitsubishi. Mitsubishi diesel? Diesel. Tahun? Tahun 2010. Tahun 2010, usianya sudah 12 tahun sampai sekarang. Kalau untuk Transmusi ini sendiri, kapal ini, bermuatannya berapa? 25 orang. 25 orang, tidak boleh lebih. Kalau lebih itu berbahaya. Iya. Jadi kalau Transmusi ini kan punyanya pemerintah Kota Palembang ya, iya. Yang dipertanggungjawabkan oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang. Ini sehari-harinya ini Transmusi ini untuk angkutan apa atau seperti apa, Bang? Dia terkonek sama bus Transmusi juga kan terkonek ya. Oh gitu ya. Jadi ini terkoneksi dengan bus Transmusi yang ada di darat. Iya. Jadi dia setiap hari bergerak atau gimana? Iya, beroperasi ya. Biasanya yang di angkutan ini yang wisata aja atau ada kepentingan lain yang naik? Wisata sekaligus ada penumpang umum kan, kelihatan koneksi kan, terkoneksi dengan Transmusi kan. Jadi dia masuk juga dalam angkutan umum kan ya. Kalau untuk rutenya sendiri dari dermaga mana ke mana ini? Biasanya dari BKB ke Pulau Kemaro, itu ke Sungai Lais. Balik lagi ke BKB? Iya. Oke, nah itu Sumek Lover. Artinya kalau misalkan kita mau naik kapal ini mau ke Maro, itu bisa di dermaga ini ya, Benteng Kuto Besak. Ini dia terkoneksi dengan bus Transmusi yang di darat. Nah, sekarang kita udah mau mulai jalan. Ini itu boleh dilihat, itu kita akan melintasi jembatan Ampera. Oke, ikuti saja perjalanan kita hari ini.
menyambut kita di baru masuk dari dermaga. Ini sudah ada tempat peribadatan Tridharma. Coba kita lihat. Di sini ada tulisan Jajasan Toa Pekong, yayasan itu kalau bahasa Indonesianya. Yayasan Toa Pekong Keramat Pulau Kemaro. Nah, ini yang bisa menjelaskan kita tentang legenda Pulau Kemaro. Di sini dari Disparbud Kota Palembang tahun 2009 sudah membuat prasasti ini untuk menerangkan bagi wisatawan mengenai legenda Pulau Kemaro ini, tentang ceritanya. Di sini dituliskan ada legenda seorang putri raja bernama Siti Fatima yang disunting oleh seorang saudagar Tionghoa yang bernama Tan Bun An pada zaman kerajaan Palembang. Siti Fatima diajak ke daratan Tiongkok untuk melihat orang tua dan Tan Bun An. Setelah di sana beberapa waktu, Tan Bun An beserta istri pamit pulang ke Palembang dan dihadiahi 7 buah guci. Sesampainya di perairan Musi dekat Pulau Kemaro, Tan Bun An melihat hadiah yang diberikan. Begitu dibuka, Tan Bun An kaget sekali, isinya sawi-sawi asin. Tanpa banyak berpikir, langsung dibuangnya ke sungai. Tapi guci yang terakhir terjatuh dan pecah di atas dek perahu layar. Ternyata ada hadiah yang tersimpan di dalamnya. Tan Bun An tidak banyak berpikir, ia langsung melompat ke sungai untuk mencari guci-guci tadi. Seorang pengawal juga terjun untuk membantu. Melihat dua orang tersebut tidak muncul, Siti Fatima pun ikut melompat untuk menolong. Ternyata juga tiga-tiganya tidak muncul lagi. Siti Fatima, Pulau Kemarau, Palembang. Sedikit legenda mengenai keberadaan Pulau Kemarau. Seperti kita ketahui, dulu Kerajaan Sriwijaya sangat terkenal di Nusantara. Banyak pelancong, pedagang-pedagang dari luar itu mereka datang ke sini. Ada yang untuk berdagang, ada yang belajar ilmu agama, ada yang lain-lain. Kemudian ada salah satu putra Cina yang bernamanya Tan Pohan. Beliau datang ke Sriwijaya untuk berdagang. Tidak lama di sini mereka ketemu salah satu raja Palembang namanya Siti Fatima. Proses kenalan, kemudian pacaran, akhirnya mereka menikah. Dan Siti Fatima ini, ya pacaran juga zaman dulu ya Bu ya, tidak dilamar ya, tidak dijodoh-jodohin ya. Kemudian si Siti Fatima ini disunting oleh putra Cina ini yang bernama Tan Pohan. Kemudian setelah menikah, si Siti Fatima ini diboyong ke negeri Cina. Diboyong ke negeri untuk dikenalkan kepada bapaknya, atau kita ngomong sekarang ini bahasanya besan lah, mertua. Dikenalin di daratan Cina. Setelah sampai di sana, kita ngambil singkat kata aja karena waktunya juga mepet. Kemudian si putri sama Tan Pohan ini kembali lagi ke Kerajaan Sriwijaya. Dalam perjalanan itu, bukan seperti sekarang. Kita bisa pakai pesawat terbang, dulu pakai kapalnya mengandalkan angin. Navigasinya juga tuh andalannya tuh adalah bintang, petunjuk-petunjuk arah. Kalau dulu kita, kalau sekarang ada kompas, kalau dulu navigasinya tuh berpatokan pada bintang-bintang yang di langit itu. Jadi mereka sampai ke Sriwijaya ini, tapi penasaran sih dikasih oleh-oleh 9 guci. Nah, oleh-oleh guci ini juga masih kontroversi. Ada yang mengatakan itu ada 8, ada mengatakan 19, ada yang mengatakan 18. Tapi itu juga masih kita belum tahu, tapi yang jelas angka-angka itu adalah angka-angka keramat bagi orang Tionghoa. 18 itu menunjukkan kemakmuran, berkembang, ifa. Kita berjalan itu menuju kemakmuran. 9 itu angka yang paling sempurna. 9 kalaupun dikali ke angka berapapun dikali ke 9 itu akan kembali ke 9 lagi. Ah, jadi kita boleh lihat 2 kali 9 18, 1 tambah 8 itu 9. Ya. 3 kali 9 27, 2 sama 7. Oke. Okay. Ya. Itu juga 9. Jadi cara singkat, kemudian dia lihat guci ini apa? Dilihatnya di atasnya ada sayur asin. Sayur asin semua, jadi dibuanglah guci ini ke dalam sungai Musi ini.
sampai guci terakhir, mungkin karena capek atau karena apa, begitu mau diangkat, gucinya pecah. Dilihatlah, sayur asin yang tadinya di atasnya rupanya di bawah itu semua harta berlian yang semua berharga. Jadi mungkin penyesalan dari si Tan Pohan ini, dia terjun untuk mencari guci yang sudah dibuang tadi. Tapi bukan guci yang didapat, malah Tan Pohan ini, putra Cina ini tidak tumbuh, tidak timbul kembali. Dicari-cari tidak timbul, kemudian si istri terjun juga untuk mencari suaminya. Dia sudah lupakan harta benda itu, tapi juga tidak ketemu. Kemudian mereka berdua itu tidak nampak lagi, beserta dayang-dayang juga terjun untuk menyelamatkan tuannya. Singkat kata, semua tidak ketemu, kemudian timbullah gundukan, dua gundukan tanah yang kita sekarang lihat keramat depan kita ini adalah dua keramat ini yang ada dua gundukan tanah. Yang anehnya, pada saat air pasang tinggi, hujan deras, tapi tempat ini tidak basah, tidak banjir. Makanya disebut kemarau, pulau yang kering. Itu disebut pulau kemarau. Nah, jadi Siti Fatimah ini, perayaan kita di Pulau Kemarau ini satu tahun sekali, itu di saat Cap Gome, hari ke-13 di perayaan setelah Imlek. Kalau di tempat lain hari 15, kalau mungkin di daerah Singkawang itu ada juga Cap Gome, kita di Palembang juga ada. Karena pandemi 2 tahun ini kita tidak lakukan, mudah-mudahan kita berharap 2023 kita bisa lakukan kembali perayaan Cap Gome ini. Jadi itu. Ya, jadi itu sedikit cerita mengenai Pulau Kemarau ini. Jadi satu hubungan ini ada dua kebudayaan yang berbeda. Satu Muslim, di dalamnya tuh ada satu lagi Buddhis, Sri Dharma Tionghoa. Nah, sekarang kita sudah dari tempat peribadatannya, ada makam Siti Fatimah dan makam suaminya, Tan Bunhan. Sekarang kita akan menuju ke pagoda 9 lantai. Pagoda yang mirip dengan yang ada di Cina, itu. Nah, sedikit cerita tentang pagoda 9 lantai ini. Ini menjadi salah satu objek wisata yang menjadi yang paling menarik di Pulau Kemarau ini. Semua wisatawan selain dari tadi tempat keramat, tempat peribadatan, tempat makam Siti Fatimah, tujuan pertamanya adalah menyaksikan langsung atau melihat langsung bentuk khas dari bangunan pagoda.